Nama saya Nur Adianto, Farm Manager Bumi Naraya Farm. Kami adalah peternakan kambing perah, berlokasi di Dusun Kemiri Kebo, Desa Giri Kerto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Basis usaha kami adalah usaha pembibitan kambing perah sampai ke produksi susu, bahkan sampai ke pengolahan susu. Kami berkesempatan mendapatkan bibit dari BPTU HPT Baturaden berupa kambing perah Sanen yang alhamdulillah dengan bibit kambing Sanen dari BPTU HPT Baturaden tadi kami bisa meningkatkan genetik ternak-ternak perah kami sehingga kami bisa meningkatkan secara umum produktivitas ternak kami. Peningkatan produksinya kami bisa mencapai 50-70% dari produksi sebelumnya. Kami juga sudah melakukan pembibitan sesuai dengan standar BPTU HPT Baturaden sehingga ternak yang kami hasilkan punya kualitas yang sama dengan ternak dari BPTU HPT Baturaden. Selain pembibitan, kami juga melakukan pengolahan produk susu kami, yaitu susu bubuk dan keju. Untuk pengolahan susu di farm kami mengolah beberapa produk, antara lain susu bubuk, kemudian kami olah menjadi keju, yang hari ini sudah kami ekspor ke beberapa negara. Selain susu, kotoran ternak kami juga manfaatkan untuk kami olah menjadi pupuk. Ini juga menjadi sumber tambahan pendapatan untuk kami. Jadi hampir semua produk di farm kami bisa kami olah dan bernilai ekonomi. Kemudian kami juga melakukan sinergitas, melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok ternak dengan cara membagikan atau mendistribusikan pejantan-pejantan dari farm kami untuk digunakan di beberapa kelompok ternak yang kemudian mereka juga bisa melakukan perkawinan dan meningkatkan mutu genetik ternak-ternak mereka. Bibit-bibit kambing sanen jantan yang kami dapatkan dari BPTU HPT Baturaden telah kami gunakan untuk meningkatkan mutu genetik ternak kambing di farm kami sehingga kami bisa dapatkan ternak-ternak dengan produktivitas tinggi. Kemudian karena juga pejantan ini juga perform reproduksinya bagus, kami juga dapatkan banyak anakan, ya, peningkatan populasi kami bisa kami percepat. Dari sini memang terjadi peningkatan pendapatan peternak-peternak rakyat, terutama di kelompok-kelompok ternak yang bekerja sama dengan kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.